Balap upih itu adalah sebuah permainan yang merupakan bagaimana anak-anak di Jawa Barat ini menggunakan barang-barang yang memang ada hadir di lingkungannya. Upih itu sejenis bagian-bagian ujung dari pangkal dari pohon jambe gitu, pohon jambe gitu, jambe, dan kemudian melengkung seperti coakan, dan kemudian ada penariknya, batang awalnya sebagai penarik, maka kemudian ketika itu terpotong maka akan menghasilkan sebuah bentuk seperti lengkungan, dan kemudian ada penariknya gitu. Maka kemudian anak-anak menggunakan itu sebagai media untuk balapan atau balapan upih. Ai balap upih mah kagereya murang kali nyon harita teh janten ngala upih, kadang kala balap upih aya duaan, tiduan, patiman silih busur upih jame rata-rata lah. Upih jame teh dilaa ai gagang nama anu kana daunan teh dilaan ngan dilaan daunna wungkul. Tah eta teh ditumbukan ku murang kali, gurere murang kali gitulah, digusur gurere rencanganana, digusur saya tarik nak kali itu balap deh, aja kiluan ya opatan, cara balap upih deh, tumpak upih rata-rata upih dah nyata jamete ya, dah naon lah bahasa ini macam bahasa Sunda mah upih jame gitu lah. Alapah anu nangkopna teh ya. Gitu eta. Jadi silih busur, silih gantian balap jeung batur. Gitu. Biasanya pada masanya anak-anak mencari upih bersama-sama dua atau tiga, kemudian mereka berpasangan, yang satu naik, yang satu menarik, kemudian mereka akan balap siapa yang duluan sampai ke titik yang ditentukan oleh mereka. Balap upih ini sangat menyenangkan, terutama ketika banyak pohon musim jambe tiba berbuah, kemudian daunnya berjatuhan, pangkal-pangkal daunnya berjatuhan, kemudian mereka gunakan sebagai media untuk bermain, namanya balap upih. Jadi balap upih adalah bagian dari kepekaan anak-anak Jawa Barat terhadap media-media yang bisa gunakan dengan kreativitas tertentu untuk menjadi sebuah mainan yang menyenangkan. Tentu ini tidak akan sakit karena upih itu sendiri batang dari bentuk batang yang melebar dari pangkal daun jambe ini sangat tebal, sehingga ketika ditarik tidak akan membuat rasa sakit, dan tentu yang menariknya dengan sangat kuat dan akan bergeser secara jauh dan kemudian memenangkan pertandingan tersebut. Bisa dilakukan dengan pertandingan bersama lawan-lawannya, atau juga kalau upihnya hanya ada satu, dia akan mendorong dengan cara bergantian dengan teman-temannya mendapatkan kesenangan masing-masing.